without heart in your head. You're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. That you stole my love, you stole my time. You... Halo guys, kita dari kelompok 5. Nah, kita mau bahas tentang apa? Hubungan interpersonal. Nah, bukan dari segitiga cinta kita. Oh iya, segitiga cinta. Tapi segitiga cinta itu kan juga termasuk dalam babnya itu ya, hubungan interpersonal. Yuk langsung aja kita bahas yuk. Ciao. Oke guys, kita lanjut ya tentang teori segitiga cinta yang dikemukakan oleh Sternberg. Sternberg sendiri adalah ahli psikologi dari Amerika. Ia memiliki nama lengkap Robert Jeffrey Sternberg. Lahir setelah Perang Dunia Kedua di sebuah kota kecil New Jersey di Amerika pada tanggal 8 Desember 1949. Biar kalian kenal guys mengenai pencetus teori segitiga cinta ini. Gitu. Nah, Sternberg mendefinisikan cinta sebagai sebuah cerita yang ditulis oleh seseorang, di mana di dalam peristiwa tersebut berisi tentang karakter pribadi, minat, dan perasaan dalam koneksinya dengan orang lain. Nah, menurut Sternberg, komponen cinta itu dibagi menjadi tiga. Apa saja itu? Yang pertama, hasrat. Yang kedua, intimasi. Yang ketiga adalah komitmen. Menurut Shelley, di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial, intimasi adalah mencakup perasaan dekat, terikat dalam suatu hubungan, dan ingin memberi perhatian kepada orang yang dikasihi. Yang terpenting dalam intimasi tersebut adalah komunikasi dan keterbukaan masing-masing orang tersebut. Nah, intimasi ini tidak hanya terjadi pada pasangan saja. Secara luas, intimasi ini bisa terjadi kepada keluarga ataupun sahabat kita sendiri. Nah, komponen yang kedua yaitu passion atau hasrat, yang berisi dorongan yang menimbulkan emosi yang kuat dalam hubungan percintaan. Dalam hubungan romantis, daya tarik fisik dan seksual menjadi sangat penting. Tetapi ada juga motif lain seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima, kebutuhan untuk menjaga harga diri, dan kebutuhan untuk mendominasi. Yang ketiga ada komitmen, yang maksudnya adalah suatu keputusan untuk mencintai seseorang dan dalam jangka waktu yang panjang, dan komitmen untuk menjaga cinta tersebut. Nah, komponen ini merupakan komponen puncak dari komponen cinta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 7 jenis cinta menurut Sternberg. Yuk, langsung aja kita bahas. Ciao. Yang pertama, ada rasa suka. Nah, apa tuh? Apa itu rasa suka? Kalian tahu nggak? Tahu. Tahu. Rasa suka ini adanya intimasi, hasrat atau passion, dan komitmen. Nah, yang kedua itu ada apa? Ada cinta membara. Berapi-api. Kalian pada tahu nggak cinta membara itu kayak apa? Apa tuh? Nah, cinta membara itu kayak cinta yang dirasakan dengan pengalaman hasrat. Jadi itu gak ada yang namanya komitmen dan kedekatan. Ya, kedekatan secara emosional. Seperti contohnya tuh kayak apa cinta tuh? One night stand. Ya kalau di Indonesia kayak apa sih? Cinta satu malam. Oh, indahnya cinta satu malam buatku melayang. Lanjut. Yang ketiga ada cinta hampa. Nah, cinta hampa ini lebih ringkasnya nih ya, itu tuh nggak ada hasrat, terus nggak ada
apa namanya, kedekatan, cuman ada komitmen doang. Nah, contohnya itu kayak perjodohan gitu. Jadi cinta ini itu tuh didasarkan karena paksaan atau perjodohan, jadinya nggak ada hasrat atau ketertarikan, nggak ada kedekatan juga sebelumnya, cuman ada komitmen, yaitu adanya pernikahan itu gitu. Terus selanjutnya ada cinta romantis. Wow, yeah, romantis. Apa tuh? Berekspektasi tinggi nih mesti kalian. Ya. Cinta romantis itu cinta yang gimana? Romantis. Iya, yeah, romantis ya. Jadi cuman ada adanya kedekatan, adanya hasrat atau passion, tapi tanpa adanya komitmen. Wah, udah ketebak tuh. Apa ayo contohnya? Tahu enggak? Contohnya itu pacaran. Tuh, yang muda-muda nih pasti. Dan biasanya itu terjadi pada masa-masa remaja dan pada awal-awal pendekatan. Awas ya, hati-hati ya. Hati-hati. Komitmen cuy. Terus lanjut yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima. Yang kelima ini namanya cinta berdasarkan persahabatan. Gimana tuh? Gimana tuh? Nah, dalam cinta ini tuh biasanya terjadi pada pasangan yang sudah menjalin rumah tangga bertahun-tahun. Jadi tuh adanya komitmen dalam mereka, terus adanya juga kedekatan secara emosional. Tetapi daya tarik fisik di sini mulai berkurang, guys. Jadinya ya kayak cinta ya persahabatan. Karena udah lama gitu ya. Terus lanjut yang ke-6. Yang ke-6 itu ada cinta tolol. Cinta apa? Nah, cinta tolol ini juga sering disebut sebagai cinta pada pandangan pertama. Love at the first sight. Jadi itu tuh cinta pada pandangan cinta tolol itu ada, enggak ada kedekatan, cuman ada hasrat. Karena kan mesti ketertarikan fisik kan otomatis kalau cinta pada pandangan pertama. Nah, adanya hasrat, juga adanya komitmen, mereka sering melanjutkan ke pernikahan. Contohnya juga ada di buku Sele, itu ada eksperimen, ada cerita yang menunjukkan bahwa ada orang yang pertama kali bertemu di kereta itu tuh mereka tuh cuman lihat-lihatan pada pandangan pertama gitu, tapi mereka walaupun nggak ada kedekatan sebelumnya, nggak ada komunikasi sebelumnya, itu mereka mempunyai komitmen untuk melanjutkan sih ke jenjang pernikahan. Wow, begitu cinta pada pandangan pertama. Ternyata cinta pada pandangan pertama itu bisa lanjut ke pernikahan juga ya. Ternyata itu kayak menarik. Dari mata turun ke hati. Siap. Lanjut yang ke-7 ya. Apa tuh? Yang terakhir itu ada cinta sempurna. Sempurna. Cinta sempurna itu adanya hasrat, adanya komitmen, adanya kedekatan juga. Berarti ketiga komponen itu ada semua. Makanya dinamai cinta sempurna. Nah, contohnya itu seperti cinta orang tua kepada anak. Oh ya. Cinta pada pasangan suami istri juga bisa. Yang udah dewasa itu ya. Iya, benar sekali. Nah, itu tadi guys, 7 jenis cinta menurut Steinberg. Nah, menurut kalian nih, dari ketujuh jenis cinta tadi, kira-kira kalian tuh pernah merasakan jenis cinta yang seperti apa sih? Cinta sempurna dong. Yeah. Iya kan? Yeah. Pasti sayang orang tua kepada anak. Terus apa lagi ya? Anak kepada orang tua. Iya, benar juga. Terus kalau Miyama itu tadi deh, kayaknya yang cinta pandangan pertama. Oh iya. Aku juga pernah loh. Tapi belum, enggak sampai ke pernikahan. Berarti bukan cinta pertama. Berarti bukan ya. Cinta romantis, ini apa pernah mengalami pacaran gitu? Ya bun. Pernah gak? Kasih tau gak ya? Kalau kalian masuk ke 7 jenis cinta yang mana nih? Yang mana, ayo jawab ya di komentar di sini.
Ya, kalau tadi kan aku udah tanya kelompok aku. Kalau menurut kalian nih ya, kalian tahu gak sih yang namanya teori segitiga cinta? Sebelumnya perkenalan dulu bisa? Kenalin, iya gak boleh. Kenalan dulu. Nama aku Regita. Yang keras dong teman-teman aku. Aku Regita Ayu Ardia Pramesti. Iya. Yeah. Terus apa lagi? Kalau nama aku Nadia Ohi Hasanah. Okay. Nah, menurut kalian teori segitiga cinta itu kayak gimana sih? Kalian tahu nggak? Kalau teori segitiga cinta itu kayak nerangin jenis-jenis cinta itu didasari atas 3 komponen, terus ada 7 jenis, ya itu dari tokohnya Sternberg. Kalau menurut Nadia, teori segitiga cinta itu kayak gimana sih, Nat? Kalau segitiga cinta menurut aku itu sebuah kayak kunci ya, keberhasilan dalam hubungan. Wow, siap. Wah, biasa. Nah, kalau tadi kan Regita bilang ada 7 jenis cinta. Kalau kalian sendiri nih, masuk ke jenis cinta apa sih yang pernah ya, kalian pernah rasain gitu? Iya, gimana nih? Rasa suka pernah. Cinta romantis? Pernah. Cinta tolong? Yang dijalani cinta ya? Cinta pada pertama? Cinta sempurna. Oh. Kan sama orang tua. Iya, bener. Iya, bener banget. Perkenalan dulu yuk. Nah. Perkenalkan, nama saya Reza Nabila dari Psikologi Rombel 2 2018. NIM-nya 15114118111. Kalau aku Brigita Komala Metasya, biasa dipanggil Caca, dari Psikologi 2018 Rombel 2. NIM-nya 15114118052. Nah, kalau aku namanya paling pendek di antara mereka berdua. Nama aku Niamah dari Rombel 2 Psikologi 2018. NIM 151 181 sih 181. Ulangin deh NIM-nya. NIM-nya 151 181. Lupa sih NIM itu. 141 151 181 819. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video sampai akhir ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Yeah, thank you. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. Thanks for watching. Ya Allah. Bye.